Ikatan Pemuda Pelajar Sulit Jaya. Ini adalah organisasi wadah tempat berkumpulnya generasi muda sulit air atau bahkan darah yang sulit cair yang ada di perantauan. Dulunya ini bisa dibangun tempat kumpul-kumpulnya. Jadi karena orang sulit air itu lebih merantau, kadang itu mereka berpikir apa yang bisa mereka berikan di kampung halaman. Di samping mereka di perantauan itu mereka menjadi kuat. Jadi kalau ada yang sakit, kalau ada yang malaran dan sebagainya, mereka bisa berkumpul, bisa bercerita. Itu awal cikal bakal tadi. Jadi cikal bakalnya dari kongko-kongko, kumpul-kumpul. Mereka membentuk sebuah komunitas, sebuah organisasi atau kata. Itu IPSA ini didirikan tahun tanggal 2 Juli 1952 di Ciloto. Mari dari selang-selang kesibukan mereka. Jadi ini organisasi pure sosial. Organisasi mengurus orang-orang. Bahkan ada yang bilang masak nasi awak, aku kerja orang. Jadi yang dimanfaatkan ini adalah kebersamaan, kecintaan tadi. Kecintaan akan sulit air, darah sulit air. Di organisasi ini, wadah kita terjalinnya silaturahim. Namun, IPSA sekarang ini udah kita bilang ke IPSA generasi kedua. Kenapa kami bilang ini? Karena yang dulu IPSA itu adalah mereka yang dari rantau, dari kampung pergi merantau, terus dirantau mereka pengen ketemu lagi, ketemu lagi. Tapi kalau sekarang IPSA itu adalah anak-anak mereka, generasi mereka. Jadi anak-anak mereka, orang tua kami ini pengen bagaimana anak-anak ini tetap berkumpul menjadi sebuah ikatan. Nah, dan saya memimpin sekarang itu generasi kedua dan ketiga, sehingga giroh atau rasa kesulit airnya itu mulai terkumpas. Nah, itulah tanggung jawab saya.